Selamat tengah malam kepada para pendengar Misteri Jam 12, kisah yang pertama. Ingin saya kongsi dengan anda semua ini pengalaman datangnya daripada Encik Rashid. Apa kabar, Kesi? Apa kabar semua peminat Misteri Jam 12? Saya Encik Rashid ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku di sebuah sekolah di Malaysia. Saya adalah seorang pengawal keselamatan bertugas menjaga sebuah sekolah kebangsaan taman. Itu sajalah yang boleh saya sebutkan kepada anda. Encik Abdul Rashid memberitahu peristiwa ini berlaku yang mana malam tu hujan turun dengan lebat. Saya jaga sekolah ni bukan seorang diri. Ada seorang lagi kawan. Kami berada dalam ofis bilik pengawal keselamatan. Depan sekolah ni ada pagar besi. Tempat kenderaan keluar masuk, di sebelah kirinya pula ada pagar kecil. Tempat kaki tangan dan para pelajar menggunakan pintu itu untuk keluar masuk sekolah. Daripada pejabat pengawal keselamatan boleh nampak kedua-dua pagar tu. Saya tengah duduk, tiba-tiba saya ternampak sesuatu. Saya memanggil kawan saya. Mut, Mut, Mamut, sini. Apa? Sini, cepat. Apa? Kau tengok kat depan gate tu, depan pagar tu. Mana? Tu. Kejap, aku tak nampak lah. Mana cermin mata aku ni? Siapa tu? Itulah. Kau pergi tengok. Aku pula, engkau lah. Ni kan waktu kau jaga. Aku punya kejap lagi. Kau pergilah tengok. Pendengar ya 897. Kata Encik Abdul Rashid, saya pun mengambil payung. Keluar daripada pejabat, berjalan ke hadapan. Sambil saya toleh ke belakang, saya nampak Mahmud teman saya ni sedang perhatikan saya yang berjalan dalam hujan dengan payung menuju ke arah pintu besi sekolah, menuju ke arah susuk tubuh seseorang yang sedang berdiri di hadapan pintu besi. Semakin dekat, semakin berdebar perasaan dan jantung saya dibuatnya. Tiba-tiba saya tak bohong, kata Encik Abdul Rashid, tengah jalan ni dan makin dekat, saya dengar bunyi mengilai, Kisi. Bunyi mengilai. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM, bunyi mengilai. Bunyi itu datang jauh. Jaraknya memang jauh daripada mana saya berdiri sedang memerhatikan. Baru saya nampak rupa-rupanya yang sedang berdiri di hadapan pagar besi sekolah yang saya jaga ni, ya, rupa-rupanya ia adalah seorang perempuan ataupun seorang wanita. Saya menghampiri susuk tubuh wanita yang tengah berdiri depan saya. Saya pegang payung, saya tanya, "Puan, puan cari siapa? Puan nak apa malam-malam ni?" Dia tengok saya, dia senyum. Kemudian dia geleng-geleng kepalanya. Baru saya teringat, kemungkinan dia tak faham apa yang saya tanya. Kemungkinan. Saya tanya lagi, "Puan minta maaf. Puan dekat sini buat apa? Nak masuk dalam, nak cari barang, nak cari orang. Sekolah ni dah tutup dah. Boleh saya bantu, Puan?" Langsung tak jawab. Satu perkara yang saya terperasan, selepas saya bercakap, cuba berbual, cuba tanya daripada pada pihaknya. Satu perkara yang saya perasan, saya tengah pegang payung ni, hujan tengah lebat turun, selebat-lebatnya. Tapi yang saya hairan, ini adalah satu petanda yang saya harus angkat kaki jalan. Yang saya hairan, hujan tengah turun lebat, wanita yang berada depan pintu besi langsung tidak kena pada hujan. Bagaimana agaknya perkara ini boleh berlaku? Saya perhatikan memang betul, hujan tu seolah-olah tak boleh terkena pada wanita di hadapan pintu besi rumah ni. Dan saya terperanjat. Walau bagaimanapun, sejauh mana kekayaan yang dia miliki dan sebagainya, ya, kata di sini, kata Encik Rashid, sejauh mana
kekayaan seseorang tu miliki, kita akan ada, kalau ada rasa ihsan tu, kita akan tahu sesuatu yang tak kena dengan wanita ni. Jadi saya tengah pegang payung, saya tanya, puan nak payung tak? Puan ambil payung saya lah, nanti puan basah ni. Tengah cakap tu, saya terperasan. Tiba-tiba dia cakap, sekali lagi, saya ulangi kata-kata Encik Abdul Rashid. Tengah pegang payung, hujan tengah lebat. Puan minta maaf, hujan tengah lebat ni, puan nak payung tak? Puan gunakan payung saya, saya tak kisah. Lebat ni puan. Kemudian wanita ni pun menjawab, kau ada nampak aku basah ke? Kau ada nampak aku basah? Saya terdiam. Saya tengok sekali lagi, sememangnya perempuan di depan saya ni memang langsung tak basah, Casey. Tak apalah puan, kalau puan perlu apa-apa, sini ada intercom, puan boleh tekan, boleh bercakap dengan kita ya. Saya pun jalan dan tak nak toleh belakang. Jalan, 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 jalan sampai dekat guard room. Saya pun buka pintu. Kawan saya Mahmud. Eh Rashid, kau tahu siapa tadi? Tak tahu. Tadi dia tekan intercom tau. Apa dia cakap? Apa yang dia nak? Dia cakap dekat intercom yang dia nak masuk dalam, nak cari. Jadi pendengari Alaman 97, nak cari apa? Itulah yang diceritakan, nak cari ... Dan pada hari itu saya tidak keluar langsung ya, wanita tu masih berdiri di sana. Dan apa yang berlaku keesokan hari sebelum saya katanya keesokan hari sebelum saya pulang, saya dengan teman-teman, saya dengan teman saya ni terperanjat bila mendapat berita ya, terperanjat bila mendapat berita beberapa tandas pelajar-pelajar perempuan ya, beberapa tandas pelajar-pelajar perempuan yang mempunyai tong sampah istimewa untuk buang sesuatu barang ya, yang digunakan, yang diperlukan oleh pelajar-pelajar perempuan ni. Beberapa tandas ya yang dibeli khususnya untuk pelajar perempuan ni, anda bayangkan dalam tandas tu kan ada tempat buang sampah tertentu tu. Tandas-tandas yang disebutkan, kata Encik Abdul Rashid, semuanya tong sampah tu terbalik dan bersepa barang-barang milik wanita ataupun dipanggil lampin perempuan. Bersepa tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, tandas-tandas perempuan yang ada tong sampah yang disebutkan tadi bersepa. Memang saya tak boleh bayangkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Pengalaman berikut ini, kalau tadi di Malaysia, di sebuah sekolah di Malaysia, pengawal keselamatan bernama Encik Abdul Rashid berkongsi pengalaman beliau ya, menjadi seorang pengawal keselamatan. Seterusnya ini, kiriman daripada Dina berkongsi peristiwa. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Tahun 2009 saya hamil anak yang pertama. Ya, 2009 saya hamilkan anak yang pertama. Jadi seperti yang kita sedia tahulah ya, anak yang pertama ni lazimnya perhatian diberikan lebih sikit ya. Dan ibu mertua saya ya, ibu mertua saya sampaikan pelawa saya untuk duduk rumahnya sementara saya sedang hamil. Saya kata tak nak, tak apa, tak apalah, tak nak susahkan orang. Saya boleh, eh. Kemudian ibu saya sendiri pun kata, datanglah duduk rumah dengan dia. Ya, setidak-tidaknya dia boleh tengok-tengokkan saya. Saya kata sama juga, tak apa. Dan
ibu mertua saya. Kemudian up the game, katanya, okey tak apa, nak tak mak datang rumah temankan kau sampai engkau habis melahirkan, kata ibu mertua saya. Tapi saya tetap kata tak nak, tak apa, tak payah, tak perlu, saya boleh. Sampaikan pada satu malam, suami saya tidak ada di rumah, bertugas pada shift malam. Dan suami saya pada waktu itu baru sahaja keluar rumah. Pendengar misteri jam 12. Anak yang pertama dalam kandungan, suami tak ada di rumah, ya. Saya seorang diri dekat rumah. Tengah saya berdiri, saya terdengar sesuatu. Tengah berdiri dekat ruang tamu, saya terdengar bunyi orang ketuk pintu, tuk 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 tuk. Sebab perkara ini berlaku sejurus beberapa minit selepas suami saya tinggalkan rumah, saya masih mempunyai perasaan, oh, itu mungkin suami saya terlupa barang. Tuk 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 tuk. Saya pun pergi dekat pintu. Sampai dekat pintu, saya nak buka ni, baca bismillah. Cekak. Buka pintu, tarik pintu. Depan rumah memang tak ada orang. Tetapi, akan tetapi bila saya buka pintu, depan rumah saya, saya terperanjat sangat-sangat. Depan rumah. Tak maaf ya, tadi kisah Dina hilang satu muka surat. Jadi saya tercari mana lah lagi satu Akhirnya saya dah jumpa. Baik, kita kembali pada kisah. Bila Dina kata suami dah keluar pergi kerja, dalam beberapa minit suami keluar, ada orang ketuk pintu seperti yang dijangkakan. Ingatkan suami balik lah, patah balik rumah, terlupa barang. Saya ke depan buka pintu, depan pintu memang tak ada orang pun. Tapi akan tetapi depan rumah saya, ya, walaupun tak ada orang, saya buka, saya terperanjat. Saya terperanjat sebabnya depan rumah saya macam ada orang tabur, tabur tanah liat. Saya nampak dengan mata saya dan saya tahu sedikit sebanyak ada sedikit ilmu. Kalau nampak hal sedemikian rupa, ya, kalau nampak depan rumah mungkin ada benda-benda yang mencurigakan lah, jangan sentuh dengan tangan, jangan langkah. Itu yang saya belajar daripada arwah bapa saya. Jangan sentuh, jangan langkah. Jadi memandangkan depan saya ada tanah-tanah, ya, warna kuning tu, saya pun mengambil air dengan jak, curah dekat depan pintu, ambil berus, 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 sambil-sambil tu membaca surah, dan habis dah, dah tamat. Tak ada lagi nampak dekat depan rumah tu ada tanah dan sebagainya. Tapi pertanyaan, persoalannya, dari mana? Datang daripada Dina bertanya ni, siapa yang tabur tanah dekat depan rumah saya tu? Malam-malam hari, suami tak ada dekat kerja, pergi kerja, tak ada di rumah. Saya dalam bilik tengah tidur, dengar suara perempuan menangis. Saya keluar dari bilik. Ingatkan benda tu datang dari bilik, tapi tidak. Luar bilik, tapi tidak. Ia berada dekat koridor rumah. Dekat koridor rumah saya, boleh dengar suara perempuan menangis. Menangis, Casey. Ya Allah, siapa yang tak takut bila dengar ataupun berdepan dengan situasi yang saya sebutkan awal tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, itu dia kisah yang telah pun dikongsi sama. Tapi anda bayangkan, apakah niat seseorang yang taburkan mungkin kelihatan macam tanah kubur, tanah liat kalau kuning. Tapi apakah motif, kita pun tak tahu. Pengirim kita pun tidak tahu apakah motif yang dilakukan. 669-11897, 669-11897. Ini datang daripada Fira. Fira katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhati-hatilah kalau kita keluar balik lewat malam, macam Casey sedang bertugas, nanti balik tu baik-baik Casey. Hihihihi, dia ketawa. Ini terjadi pada saya, kata Fira. Saya balik 12 lebih tengah malam, seorang diri, jalan dekat kolong blok menuju ke arah lift untuk naik ke atas dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan saya, waktu perjalanan ni, saya terbau, baunya harum sangat-sangat. Dia punya wangi harum sampaikan ia membuat bulu roma saya meremang, Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM, ya, mengikut apa yang dikongsi di sini. Okey, saya akan sambung kisah tu kalau saya dapat kiriman yang penuh. Sebabnya saya cari awal tadi email
Tapi ini bukan saya cetak, ini email yang dikirimkan tergantung. Mungkin belum sempat dia nak type habis, dia tertekan send. Saya rasa dia ada kirimkan. Tapi tadi saya, kalau sebelum tu saya ada baca kisahnya penuh, dan yang ini setengah pula. Mungkin saya rasa dia ada kirimkan dua email. Satu email saya terdelete, kemungkinan. Tapi itulah, 669-11897, mohon maaf atas kisah awal tadi. Ini daripada Ricky, berkongsi satu peristiwa. Ricky kata, "Assalamualaikum, kisah. Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku dalam rumah saya. Waktu tu saya tengah duduk dekat ruang tamu sambil bermain game. Mobile Legend. Tengah main sorang-sorang. Game Mobile Legend ni kalau dah main dah khusyuk, tak ingat orang kiri kanan depan belakang. Saya tengah main game." Ini berlaku dekat rumahnya. Tengah main game, tengok Mobile Legend ni. Alamak, tengah concentrate. Beri tumpuan 100%, memberikan tumpuan pada permainan ataupun game Mobile Legend dekat ruang tamu yang gelap. Kakak saya dah tidur. Ya, saya ada kakak, kakak dengan adik perempuan. Mereka berkongsi satu bilik. Saya ada satu bilik, mak dengan bapak satu bilik. Dah tidur. Dalam rumah tu semua orang dah tidur kecuali saya sedang seronok dan terlampau kemaruk bermain dengan Mobile Legend. Tengah main, dan saya tahu dekat ruang tamu tu, saya, rumah saya ni sofanya adalah sofa 3-seater dengan 1-seater, 1-seater, single-seater diletakkan tepi sebelah menyebelah, dan kemudian ada 3-seater sofa. Saya tengah main game, saya perasan dekat tempat sofa tu ada perempuan tengah duduk. Oleh kerana saya malas nak mendongak kepala tengok siapa tu, saya tahu itu kakak ataupun adik perempuan saya, confirm. Mereka akan bangun, saya tengok, nanti mereka akan marah, kata, bila nak tidur, tak nak tidur Bila mama. Saya terpaksa tidur. Tapi malam tu, tengah main game dekat ruang tamu yang gelap, ya, saya nampak ada perempuan tengah duduk lah. Pada saya ni, ni mesti kakak atau adik saya. Tak kisah, main. Tengah main terus, main. Entah macam mana, perempuan tu daripada sofa single sebelah paling ujung, ya, kemudian dia bergerak ke sebelah satu lagi. Tanpa saya perasan dia bangun dan dia bergerak. Tidak, saya tak nampak pun dia buat tu semua. Tengah main game, dan lalu bila saya toleh dan tengok, perempuan ni wajahnya tak nampak dengan jelas. Dia menunduk ke bawah, penuh dengan jerawat. Penuh dengan jerawat. Kak, adik. Ni bukan kakak dengan adik aku. Saya pun bangun, terus melulu jalan masuk, tinggalkan ruang tamu rumah saya, masuk bilik, tutup pintu daripada dalam, saya kunci, saya duduk dekat katil, termenga-menga kerana ketakutan. Game yang saya buat main bila katanya tertinggal, handphone saya tertinggal dekat atas meja, dan satu malam tak dapat main dan rasa resah gelisah sangat-sangat. Tapi anda bayangkan mendengar ya, 897. Katanya di sini tengah main game, nampak ada susuk tubuh duduk tiba-tiba macam ada orang datang duduk. First instinct, ni kakak aku ataupun adik aku. Sekali bila pandang, asal muka lain siapa yang suka main game dalam gelap, hati-hati kadang-kadang kalau anda terlampau berikan konsentrasi pada skrin game anda, anda tak dapat lihat apa yang berlaku di sekitaran ni, ini pun berbahaya. Jadi supaya sentiasa berhati-hati, kita jawab panggilan 669-11897, dipersilakan. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Baik, kepada yang ingin hubungi saya, kalau boleh kita on air. Ya, tadi ada seorang pemanggil yang hubungi saya, nak off air, katanya takut nak cerita on air. Saya faham beliau sempat berkongsi saya setengah jalan kisahnya. Seorang suami telefon hubungi saya, katanya dia takut nak on air sebab perkara ini berlaku terjadi pada ibunya yang sekarang ini dalam keadaan sakit lah. Dan kenapa dia takut? Sebabnya dia rasakan, kemungkinan sakit yang dialami oleh ibu saya adalah atas perbuatan orang. Sebab ibu saya ni sebelum ni ada gerai meniaga, dan selepas sesuatu berlaku, ibu saya terus terkena serangan angin ahma, katanya di sini.
yang mana ibu saya alhamdulillah dapat dipulihkan kembali. Tetapi sebahagian tubuh ibu saya ni dah tak bermaya, tidak kuat. Berjalan menggunakan tongkat, ada kalanya jalan sedikit pun dah penat. Beliau ceritakan awal tadi kepada saya dan saya kata mohon maaflah tak boleh dengar kisahnya penuh sebab lain yang menunggu. Jadi kalau ada kisah anda boleh hubungi saya tapi kena on air. Tolong untuk ke udara 669-1897 dan juga kisah anda biar diringkaskan. Jauhkan daripada radio supaya tidak anda terganggu untuk bila berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Nama saya Sulaiman. Panggilan dari mana Sulaiman? Daripada Woodland, Masling. Ada pengalaman tentang apa ni Sulaiman? Silakan. Terima kasih Casey. Selamat pagi semua. Apa yang saya alami masa tu 1984. Jadi saya pergi pancing. Sejam golf dekat Yishun tu tak ada, belum bikin golf lagi kan. Jadi pukul 11:30 saya ingat saya keluar rumah minta izin pada mak saya. Lepas tu sampai ke tempat satu sudut tu dia ada hutan sikit. Jadi bila saya berjalan terus menuju ke lake tu, saya pandang belakang. Saya tengok ada tiga orang hitam masuk kat celah semak-semak. Saya cakap, malam-malam buta orang masuk hutan, apalah, tak ada bikin apa, lampu suluh tak ada, apa tak ada. Jadi saya pun teruskan pancing lah, pancing. Dapat dalam 20 minit saya tengok ikan berpusu-pusu masuk kat mata kain saya. Saya cakap, mangkir lah makin banyak. Saya teruskan balik dah setengah. Saya cakap, wah, ini rezeki lebih ni, bagus. Besok boleh masak apa, ikan pedas. Kali bila saya toleh sebelah kiri saya pula, itu yang saya nampak cik pun. Pasal dia putih je, kepala tak nampak. Pasal dalam tu ada semak-semak sama kan. Jadi saya cakap, alamak, terima kasih lah, dia dah nampakkan kan. Saya give back belah sudah. Pasal apa, kalau kita tak belah, salah silap, dia tak ada kat belakang kita ataupun yang kat laut tu, yang dekat tu apa, lake tu nanti naik. Jadi saya fikir balik, saya tak ada tu apa, fikir balik lagi, terus saya pack, saya balik terus, tak ada tengok kiri, tak ada tengok kanan, tak ada, terus balik. Kali bila saya ketuk rumah, mak saya buka, ai, siang balik, lalu besok pagi, nanti boleh cerita mak, saya cakap gitu. Itulah yang mak saya cakap. Lain kali malam-malam buta macam gini, pergi lah, pergi pancing. Selama awak tak kena pancing, dia cakap. Itu sajalah, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi pada anda. Okey, saya akan berehat seketika, akan kembali sebentar nanti. Kejap lagi ada kisah, kalau selalu kita dengar baju putih rambut panjang, baju putih rambut panjang. Yang ini lain sikit. Ini berlaku kepada seorang pendengar yang bercuti ke seberang tambak dan katanya saya memang terperanjat bila ternampak benda ni. Apakah benda ini maksudkan? Bukan Pontianak, bukan kakak cantik. Kita kembali selepas lagu-lagu berikut ini. Misteri jam 12, selamat pagi kepada anda semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Beberapa kisah akan saya bacakan, anda juga boleh hubungi saya di 669-1897. Ini pengalaman seterusnya ingin saya bacakan kepada anda. Datangnya ini daripada Aisyah yang berkongsi pengalaman. Dan kejadian ini berlaku di salah sebuah hotel di seberang tambak, ya, salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Lebih tepat lagi ini bukan hotel, maaf ya, apartment, ya, apartment yang beliau sewa bersama dengan keluarga lah. Jadi menetap di apartment ni beliau, suaminya, dua orang anak dan termasuklah ibu dengan ayahnya yang ikut sekali dan menetap di apartment yang disewa. Ini di Kuala Lumpur,
Ya, saya tak nak, tak boleh sebutkan apartmen yang mana satu. Tapi pada malam hari, sedang saya tidur, tiba-tiba saya terbangun kerana suami saya kejutkan saya. Ya, suami saya kejutkan saya waktu tu sekitar jam 12 lebih tengah malam. Suami kejutkan, kemudian suami tunjuk isyarat supaya saya diam. Suami tunjuklah jari telunjuk tu letak pada bibi macam kata jangan cakap apa-apa, diam. The next moment, suami saya menggunakan jari telunjuk dia tunjuk telinga suruh saya dengar. Saya pun duduklah, saya pun baringlah dekat katil ni, ya, tengah baring ni saya dengar Casey dalam apartmen yang mana saya, suami dengan anak-anak tengah tidur dekat atas satu katil king size. Saya dengar suara orang menangis. Bila suami tunjuk telinga, saya dengar. Saya dengar, tiba-tiba bila terdengar suara tu, saya terus tengok suami. Saya mencerutkan dahi saya seolah-olah menunjukkan isyarat yang saya takut. Apa tu bang? Abang, siapa nangis tu bang? Mak eh? Suami menggunakan bahu menjawab, tak tahu. Saya terdiam. Jelas kisi. Tiba-tiba bila suara tu tengah menangis, anda bayangkan situasi ni dalam apartmen yang dia sewa, terdengar ni. Lalu saya beranikan diri, saya kata macam ni, mak, mak, mak ke tu? Mak, mak. Bila saya berteriak memanggil mak saya beberapa kali, suara tangisan tu tiba-tiba berhenti. Berhenti, Casey. Dah panggil mak 3-4 kali, mak, mak, mak ke tu, mak, mak. Terus berhenti. Dengar ya, 897. Keesokan harinya, saya Google tentang apartmen ni. Alangkah terperanjat, alangkah terperanjatnya apabila saya dapat tahu ada beberapa kes ataupun pengalaman yang diceritakan datang daripada 2-3 orang yang berbeza menceritakan pada waktu malam bila tengah tidur dia terbangun kerana terdengar suara tangisan perempuan dekat ruang tamu. Dan ada lagi kisah yang sama yang diceritakan, ya, terdengar suara perempuan menangis datangnya daripada ruang tamu. Dan bila saya alami perkara ini, kemudian baru saya Google, baru saya ternampak ceritanya, memang amat, amat, sangat-sangat menakutkan. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu? Muhammad sini. Panggilan daripada mana, Muhammad? Daripada Amokyo. Ada pengalaman, silakan. Memang ada pengalaman ni. Ni saya nak bercerita lah tentang kisah benar lah, berlaku kepada diri saya sendiri. Jadi saya dah tinggal di Amokyo lah, lebih kurang 10 tahun. Jadi saya ni biasa suka balik rumah lambat lah. Jadi lambat lepas, tu pukul berapa awak balik? Selepas midnight lah. Okay. Lepas jam 12 lah. Jadi saya bangsa, saya tak percayalah bangsa orang-orang tua cakap kan, macam barang buat apa, macam hantu ni semualah. Jadi saya be apa, positif lah. Pada saya is okay lah, saya keluar malam. As long as kita ada apa tu, they sleep in Islamic or what, we just stay put to it lah. Okay. Jadi pada satu malam, saya dengan sekalian kawan lah, jam usia remaja, teenagers. Jadi kita ramai-ramai malam tu, kita buat plan lah. Kita macam, kita cabar each other lah. Kita cakap, orang-orang ni duduk bawah blok, main gitar, apa, dekat-dekat bawah blok je lah, main bola lah. Apa kata kita buat something different lah. Jadi saya pun cakap lah, okay lah, why not kita buat macam gini lah.
kita naik basikal ramai-ramai, lepas tu kita pergi kubur lah. Kita adventure orang cakap. Jadi ramai-ramai ada dalam 14-15 orang macam itulah KC. Tapi saya cakap dengan orang lah, okey lah, sekiranya kalau dalam perjalanan ke dekat tempat tu, kalau ada nampak apa-apa ke, jangan tegur, jangan cakap apa-apa, balik kita boleh cerita lah. Jadi semua setuju KC. Jadi semua dah semangat, dah pakai apa basikal, rantai, apa dah minyak, semua check tayar, everything semua okey lah. Jadi kita proceed lah, kita pergi apa kubur bidadari KC. Oh, tu dululah sebelum sebelum pukul 1 lebih 2 pagi tu. Jadi yang nak bila kita kita masuk daripada pintu orang cakap tu dekat mana tu, dekat-dekat dengan Mount Vernon kan KC, tempat tu bidadari. Jadi kita cycle lah, kita cycle, kita masuk kat dalam kubur bidadari tu. Then apa, ada bukit lah, biasalah turun naik semua. Jadi one of the members actually nampak sesuatu KC. Dia nampak macam benda cahaya berlampu tau, tapi sebenarnya tu elok balik dia cakap itu apa macam kain putih selendang terbang tau KC. Hello. Nah, teruskan. Ya. Jadi jadi bila dekat sana macam dia macam dia macam terpekik lah, dia terpekik. Jadi kita pun terperanjat pasal ada dalam 8 to 10 bikes already leading lah dekat depan lah. Jadi kita ingat dia macam jatuh accident ke apa kan. Jadi kita ramai-ramai, kita pun stop, kita pun ingat ada apa berlaku apa kat belakang. Jadi kita stop, kita tengok dia dekat dekat belakang dia macam kayu termengah-mengah. Habis dia jatuh. Dia tak nak cakap apa-apa. Dia cakap apa, korang tolong aku lah, aku tak boleh kayu lah. Dia cakap macam sesak nafas, aku kayu-kayu tapi aku tetap tak boleh kejar korang. Dia cakap macam ni. Jadi kita dalam 3-4 orang, kita escort dia lah, kita angkat dia, kita escort dia pelan-pelan lah. Cakap ni, kita cakap dengan dia tak apa lah, kau kayu pelan-pelan lah, kita kita dekat tepi kau, kat belakang kau, kita kita sama-sama lah balik macam ni lah. Jadi kita cycle, kita nama-nama kita cakap okey lah, dah jadi macam ini kan, okey tak apa, kita pelan-pelan, we make our way out lah. Kita make our way out. Lepas tu ada lagi satu cerita lah KC. Kita dengar bunyi apa, cengkrik, cengkrik apa, cricket eh, cricket eh. Ada yang cricket tu saya dengar. Jadi saya dengar macam macam daripada mulanya kita masuk kubur tak ada apa-apa tau. Jadi bila kita nak balik tu, itu cengkrik tu makin lama makin dekat, makin dekat. Jadi saya cakap, ini kenapa, kalau nak betul tempat tu daripada mula dah ada kan. Jadi saya tawakal lah, saya istighfar, saya baca apa yang saya boleh. Lepas tu saya keluar. Tapi saya pula experience sama juga. Macam saya rasa macam ada benda tu ada dekat dekat saya punya bau KC. Habis lepas tu saya cakap dengan diorang, saya cakap okey lah, cepat-cepat lah keluar daripada sini, nanti nanti saya cerita pula lah apa yang saya alami. Adik dah keluar, kita cycle on the road all the way balik. Lepas tu ramai-ramai pergi kat bawah blok lah. So everyone start to cerita what's happening lah, cakap macam itu. So my friend yang cerita, dia cakap dia nampak cahaya, dia nampak macam selendang putih ni terbang lah. Sebab dia macam terperanjat, dia ingat takkan malam-malam ada lightning peti apa kan. Kali dia tengok betul-betul, itu betul-betul tu kain putih tengah terbang daripada one direction to the other direction tu. Tak pokok. Jadi cerita okey lah, kalau itu okey lah, kau dah okey gini-gini. Jadi tak, saya pun cerita lah pasal dengar that apa cricket, that cengkrik tu ikut saya. Bukan habis kat situ, lepas tu ramai-ramai dah bersurai, saya balik KC. Saya balik KC apa, sebelum balik tu orang tu cakap apa light dokok apa, supaya benda-benda halus ni tak ikut kita kan KC. Jangan terus balik rumah lah, singgah-singgah lah gitu. Macam apa, tunggu sekejap lah, jangan terus masuk kat rumah kan. Jadi
Saya lupa tu petua lah. Tak tahu petua ke apa. Banyak orang cakap macam itu. Kalau balik tengah malam dekat mana-mana, pergi mana je, light satu rokok dulu sebelum masuk rumah. Jadi saya lupa. Bila saya lupa, saya balik, saya pun tu jam saya tak mandi lah kan. Masa dah penat dengan penat lain, dia punya takut lain kan. Jadi habis kita biasa lelaki dulu bangsa, kita tinggal dekat kita tidur dekat living apa, living room hall. Jadi kat situ bila saya tengah duduk betam, saya minum air, saya pergi rumah ada apa ni saya tidur dekat living room. Jadi depan saya ada balcony, sebelah lagi satu tingkap facing playground. Jadi yang dekat balcony ni, dekat luar ada pokok. Dekat sebelah yang lagi satu macam ada dua living room tau, KC. Kiri kanan. Rumah HDB lama, Amokyo yang lama punya version lah. Tapi masih ada lagi. Saya punya orang tu masih tinggal situ. Jadi bila saya duduk kat situ, saya minum air kan. Saya nampak ada rambut tau. Saya nampak cuma rambut dengan kepala dia, KC. Tapi saya tak tahu tu apa benda. Saya cuma nampak rambut dengan kepala je. Dia macam dekat atas angin tau, floating tau. Jadi saya tengok, saya cakap, ni apa benda pula kan. Jadi saya fikir mungkin ada, saya pergi yang apa kubur tu, tu benda ikut saya dalam hati, saya cakap. Jadi saya nak confirm lagi, KC. Saya cakap macam cakap dengan diri saya lah. Betul ke ni benda apa yang saya nampak kan, KC. Jadi saya pergi dapur, saya cuci muka, saya minum air, saya datang balik. Yang tadi first permulaan saya nampak dekat balcony, saya nampak tu. Jadi okey, saya patah balik, dah tak ada KC. Jadi bila saya tiba-tiba je angin kuat tau, angin kuat, pokok macam apa, macam tak tentu arah lah. Lepas tu nampak lagi KC, nampak tu kepala tu dengan rambut dia dekat sebelah lagi satu living room yang dekat playground punya, dekat playground punya side, betul-betul dekat bawah pokok tu dia tengah tengok saya, KC. Wah. Lepas tu saya pun takut lah, KC. Saya cakap alamak, ni tak boleh jadi lah. Saya kalau nak kejut saya ni orang tua ke adik-beradik, pasal diorang tengah tidur. Saya cakap okey lah, saya yang punya penyakit, saya cari kan. Jadi saya cepat-cepat saya mandi lah, saya masuk toilet, saya mandi gini. Lepas tu saya keluar, saya biasa dah nak hilangkan takut, saya buka TV, buka radio semua lah kan. Tapi lepas tu macam saya try lagi, saya tengok kiri kanan, saya tengok dah okey. Saya pelan-pelan macam dah penat, otomatik saya tertidur lah, kisi. Lepas tu besok baru saya kongsi, saya share dengan kawan-kawan apa terjadi pasal kita punya apa, pasal kita punya plan lah yang kita pergi di kubur, and apa terjadi kepada saya sendiri lah, KC. Jadi anda katakan dua perkara berlaku perkara berlaku dalam satu hari, KC. adakah anda rasa benda tu ikut awak balik ya? Saya rasa macam gitu lah, KC. Saya rasa gitu lah. Seram eh. Jadi ini cerita saya tak reka-reka. Ini pasal cerita ni betul, benar berlaku, pasal terjadi kepada diri saya sendiri. Di rumah yang saya katakan tu masih ada lagi. My parent is still living there lah. Dia masih tinggal situ. Tapi sekarang anda dah tak duduk sana lah. Saya tak duduk situ. Saya tinggal sendirilah sekarang. Tapi yang peliknya, bila saya pergi sana, saya masih rasa yang macam benda tu masih ada. Tapi bila saya ada jumpa saya ada jumpa apa orang ni, saya cakap dengan dia macam inilah, tapi dia cakap dengan saya memang tempat tu memang ada, dia keras, tapi dia tak kacau saya, dia tak kacau family saya, dia memang tempat dia, tempat tu dia cakap mana-mana tempat kita berada pun memang setiap tempat ada penunggu, KC. Jadi saya pun orang cakap macam mana pun kita pun ada percaya sikit lebih kurang lah kan.
Ah, jadi bila saya pergi sana, saya masih rasa dia punya present tau, KC. Tapi dalam hati saya cakap, biasalah. Saya datang sini, saya tak kecewa lah. Saya datang, saya tak malik nak tengok saya punya family, that's all lah. Pada saya. Jadi, yalah, itu pengalaman saya lah. Semasa saya berusia 16 tahun, KC. Jadi, terima kasih. Pengalaman yang menarik sangat-sangat. Dan hati-hati kalau yang keluar pada malam ni, balik malam, jangan terus balik rumah, eh. saya pesan lah. Try to, apa... a bit longer outside, like rokok tak apalah, mungkin ni satu petua daripada orang-orang lama lah. Terima kasih ya. Sama. Terima kasih kembali. Kisah menarik sangat-sangat. Suara jelas, bagus. Jadi itu yang kita inginkan, berkongsi. Suara biar jelas, pengalaman yang diceritakan pun kita faham apa yang dikongsi sama. 669-11897, 669-11897. Hello Ria, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Ini Ahmad. Dan panggilan dari mana ni? Dari Tampines. Cik Ahmad dari Tampines. Pengalaman tentang apa Cik Ahmad? Silakan. Waktu tu saya bekerja sebagai pengawal keselamatan. Di Main Road. Selalunya supervisor saya pergi ronda-ronda dekat swimming pool. Kali ni lepas 2 hari dia suruh saya pergi pula. Saya nampak macam benda putih duduk dekat atas tembok. Saya tengok, saya tenung lama-lama, benda tu hilang. Kali besoknya saya betul lagi. Kali ada satu resident tu cakap sama saya, excuse me, can you wait for me for a while? I want to swim for a while. Time tu dah 10:30 malam lah. Pasal boleh jadi dia pernah nampak benda tu duduk kat atas tembok kan. Okay, habis cakap okay, I wait for you. Jadi dia minta anda tolong apa ni, temankan lah . Ya. Jadi kerja pengawal keselamatan ni, anda bekerja dengan beberapa orang pada waktu tu? Two men show ni. Two men show . Wah, ada clocking tak? Ada. Ada . Clocking, selalu clocking tu lah yang seram . Jalan zon-zorang . Tempat-tempat sunyi. Jadi terima kasih pada Cik Ahmad . Terima kasih, selamat pagi pada anda. Masih kembali 669-11897. Ini satu kejadian yang menarik sangat-sangat berlaku. Satu perkara yang dialami datangnya daripada Shikin . Katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku dalam di rumah kawan baik saya. Katanya kisah ini berlaku, diceritakan berlaku pada tahun 2010. Kawan baik saya telefon saya pukul 2 lebih pagi, Casey. Ya, saya ni light sleeper, nasib baik. Even though my phone on vibrate mode . Cakap butir nampaknya . Jadi saya pun terbangun lah. Saya tengok kawan saya Alisa yang telefon saya. Saya pun jawab hello. Dan kemudian dia kata, can you please accompany me? Tak boleh teman, kau boleh temankan aku tak? Cakap boleh-boleh. Tapi kenapa . Kata nanti. Dan kemudian apa yang berlaku, si Alisa ni dekat ujung talian saya dengar tau, dia bernafas macam macam dalam keadaan ketakutan. Dan apa yang berlaku, saya tanya dia, Alisa, what happened? Saya tanya, akhirnya dia berbisik, katanya, I was sleeping. Katanya dia tengah tidur, tiba-tiba dekat pintu bilik, dia nampak ada perempuan tengah berdiri. Ya, susuk tubuh perempuan tengah berdiri. Dan saya kata, oh my God, you serious? Yes. Is that thing still there? Benda tu masih kat situ lagi tak? No. Okay. Why not? You recite surah. Kemudian teman saya kata, what surah? You follow. Saya pun baca surah dan teman saya ikut. Saya baca, dia ikut sampai habis bacaan saya. Ya, sampai habis.
Bila dah habis bacaan, saya tanya lagi, "You okay not? How do you feel?" Katanya, "Much better. Thank you for answering my call. You go and sleep." Dan saya tanya, you seriously okay? Kalau kau nak aku temankan kau, aku can stay up. No, it's okay. Ya, tidur. Dia pun letak telefon. Saya pun kata, okay, thank you. Letak telefon. Jadi, bayangkan, dah letak telefon, saya pun tengah baring ni. Tiba-tiba bila saya tengok dekat pintu bilik saya, ada perempuan tengah berdiri. Okey, itu dia kisah yang diceritakan. Dan ada sambungannya. Dia ternampak, saya memang nampak jelas ada susuk tubuh seorang perempuan tengah berdiri dekat pintu bilik rumah, pintu bilik tidur rumah saya. Saya pandang ke arah lain dan terus membaca surah yang saya ajar kepada teman saya. Ya, saya ajar dia baca surah tu dan saya terus lelapkan mata. Memang tak nak tengok, memang tak nak ambil tahu. Memang amat menyeramkan sangat-sangat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dah kisah yang diceritakan. Mungkin saya boleh sempat ambil seorang lagi pemanggil yang terakhir. 669-11897. Dipersilakan untuk berkongsi. Yang ini daripada siapa lagi ni? Daripada Rosie. Katanya, "Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Sekiranya kalau Pak Radin telefon, KC boleh tanyakan perkara ini yang berlaku kepada saya. Kepada saya. Setiap malam kalau saya tidur, saya akan alami satu mimpi yang saya rasakan mimpi ni seolah-olah macam betul sebab ia berlaku dalam rumah. Nanti akan kelihatan seperti ada perempuan rambut panjang tengah sikat rambut. Selalunya nampak perempuan yang sama. Rambut panjang, sikat rambut dekat ruang tamu. Rambut panjang, sikat rambut dekat dalam bilik. Dan ada beberapa bahagian rumah saya akan nampak perempuan yang sama. Apakah alamatnya? Boleh tanya tak kalau Pak Radin hubungi KC sebentar nanti?" Baik, 669-11897. Ya, panggilan yang terakhir bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Farid. Farid, panggilan dari mana Farid? Saya tengah bertugas sekarang ni. Ada pengalaman, silakan, tentang apa ni? Pengalaman ni, bila saya masih bercinta lagi, saya belum kahwin. Saya kenal dengan satu perempuan ni lah. Kawan sekolah saya daripada kindergarten, saya tak cakap nama dia. Jadi satu kali tu bila kita dah putus hubungan, saya dapat kontak dia balik lah. Habis ada satu kali tu bila dia cerita, adik-adik dia cakap dengan saya, kau nak berbual dengan kawan aku tak? Kawan kau? Kawan kau siapa? Habis dia cakap dengan saya, adalah nanti kau berbual dengan dia lah. Jadi sekejap lepas dia suara dia hilang tu kan, lepas tu saya dengar suara macam orang lah, garau macam gini lah. Kau ni siapa? Aku kawan dia Putri. Aku tahu kau siapa. Nama kau Farid tu kan. Mestilah kau tahu nama aku kan, pasal kau selalu dengar kita berbual apa. Jadi bila saya tanya balik benda ni, kau ni actually siapa? Apa kau buat dengan dia? Dia bilang lah nama dia. Kira ni orang lama tau. Dia bilang nama dia, dulu dia tinggal mana, apa jadi dengan dia. Jadi dia bilang saya, dia ni kira macam lost soul lah, tak dapat balik. Dulu masa time perkampungan Singapura, dia tinggal di daerah Gelang, dia cakap. Oh, kawan dia cakap dia dulu time perkampungan tinggal dekat kawasan Gelang. Berapa usia dia kalau gitu? Usia dia tua. Kalau betul-betul dia bilang, kalau nama kawan dia ni saya akan bilang. Dia cakap saja Aminah binti Ali. Aminah binti Ali. Macam ni nama Aminah ni. Habis dia tinggal, dia cakap dia tinggal kepala. Badan dia sendiri tak ada. Okey. Dia ni tinggal kepala je. Jadi habis saya tanya dia lagi, habis apa yang kau buat dengan kawan aku, macam mana kau boleh sampai dengan dia? Jadi ceritanya, dia rupanya dihantar orang untuk bunuh kawan saya ni yang dulu saya bercinta ni lah. Jadi bila dia nak attack kawan saya ni, rupa-rupanya kawan saya ni ada penjaga tau, orang bunian, yang stop
Aminah ni daripada membunuh dia. Pasal dia ni dia anak orang kan. Then from there she start with my friend lah. And then when I call her, that's where I get to talk to her. So benda ni kira lost soul, tinggal kepala je. Dia pun tanya je lah, if I cakap kalau saya nak bertanya, dia cakap boleh. Habis saya tanya dia, apa yang kau buat actually malam-malam buta, apa kau buat? Dia cakap, oh, aku suka kacau-kacau orang lah. Kira macam apa tu? Dia tanya dia lah, kira macam manusia ni kita lepak-lepak, kita kacau-kacau macam gitu lah korang buat. Cakap, ah, kita buat macam gitu. Habis sekejap lagi tu dia cakap, okey lah, kau bual lah dengan kawan kau ni. Aku nak pergi jumpa kawan kau. Habis dia tanya dia lagi, kau nak pergi jumpa kawan kau? Kawan kau tu siapa? Biasalah, jembalang-jembalang ni semualah, kuntilanak ni semua. Cakap, ah, itu kawan-kawan kau. Habis kau jumpa kat mana? Cakap, tengok ah mana-mana kita berada. Kadang-kadang dekat blok-blok, kadang-kadang dekat tempat yang sunyi lah sepatnya. Habis dia tanya lagi, maaf eh, aku tanya, bila kau macam kau kacau-kacau orang tu, apa maksud korang kacau-kacau orang? Dia cakap, kalau manusia, korang nampak, korang suka tak orang masuk tempat korang? Macam buat bisnes, buat kecoh. Tak suka kan? Jadi, kalau limpah-limpah batu ni ke pasir-pasir ni, kita actually nak suruh kau pergi daripada tempat ni. Jangan masuk kat sini. Itu yang first time. The last time I talk to her, when before I got married, sebelum saya nak sebelum saya nak berumah tangga ni, dia si berbual dengan kawan saya. For the last time, saya cakap dengan dia, saya minta maaf lah, saya dah tak boleh berbual dengan awak lagi macam gini kan. Saya pun nak berumah tangga, dia pun sendiri dah berumah tangga. Saya cakap dengan dia, it's wrong for me to contact you like this, even though we've been friends for so long. So, kawan saya tak menangis tu kan, alih-alih suara dia datang lah. Kawan ini datang. Dia kata, oh tanya ni orang jahat lah, apalah kan. Dia cakap dengan dia, minta maaf lah orang jahat, aku bukan nak menyinggung perasaan orang, tapi saya cakap dengan dia, kalau boleh kau jangan kacau aku. Kalau kau kacau aku, aku tahulah macam mana nak hapuskan kau. Tapi itu pengalaman saya, first time saya dapat berbual dengan kira makhluk lah, makhluk halus ni. Yelah. Dia sini tanya saya, awak ni takut tak berbual dengan saya? Dia cakap, tak, saya tak takut. And diorang ni tahu, diorang ni tahu yang kita takut atau tidak. Dia boleh jawab, aku tahu aku tak takut. Aku dapat lah. Dia tahu, orang tahu. Pasal diorang cakap dengan bila saya tanya benda ni, cakap dulu asalnya semua manusia. Aku cerita dia macam mana dia end up macam tinggal kepala. Dulu masa time dia tinggal kat kampung di Geylang, ada satu lelaki ni suka dengan dia. And tapi like you know, orang Melayu dulu kan suka mat matching kan. Mak bapak suka kahwinkan dengan lelaki ni, dengan keluarga ni. Jadi mak bapak si Aminah ni dah match dia dengan satu keluarga lain. Jadi lelaki yang suka dengan dia ni cakap dengan dia apa, eh aku tahulah kau dah nak kahwin, why not kau keluar dengan aku lah for the last time lah before kau kahwinkan. So bila dia dah, lelaki ni bawa dia pergi tengok wayang semua, bila balik tu, waktu malam dia cakap, waktu balik tu alih-alih lelaki ni rubul dia lepas tu bunuh dia, kerat dia ni tempat lain, badan tempat lain. So she end up a lost soul. And bila yelah, orang yang buat perkara yang bukan-bukan ni, pakai bomo ke apa, puja, panggil dia punya roh datang kan. Tu yang hantar untuk bunuh kawan saya, but end up he was stopped because my friend had some penjaga lah, raja bunian yang nak suka dengan dia. Pengawal bunian tu nampak benda ni, cakap dengan dia, kau jangan bunuh dia pasal kita tengah jaga, kau boleh sampaikan saja raja bunian ni yang nak kahwin dengan kawan saya ni lah. Jadi dia, apa tu, dia disuruh sampaikan hajat. Kawan saya cakap dia nak kahwin dengan raja bunian tu, diorang lepas tak ambil dia pergi lah. Tapi tetap mereka menjaga dia. Dan benda ni sekarang tak, saya tak tahu tau, walau sekarang masih ada ke dengan kawan saya tu ke tidak, saya tak tahu. Tapi pengalaman saya first time berbual dengan makhluk halus terjadi. Wah, okay. Menarik kisah anda ni ya. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman ya. Terima kasih, brother.
Sama-sama. Actually pengalaman banyak. Cuma ni lah saya yang ni paling ketara. Lah. Boleh. Lain kali boleh telefon lagi. Kalau ada kisah pengalaman tak kisah. MJ12 hanya sekadar hiburan. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama. Kembali. Baik. Yang diceritakan awal tadi bagaimana saudara? Dua pendengar kita berkongsi pengalaman yang amat menarik sangat-sangat. Apa pendapat pandangan anda? Tadi kisah pertanyaan daripada Rosie. Minta maaf Rosie kalau sedang mendengar. Kita tak boleh dapatkan panggilan seterusnya. Masa pun tidak mengizinkan. Saya undurkan diri. Jumpa anda esok. Jumpa anda minggu depan di Ria 897 FM. Bye-bye.